Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pengangguran dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, The Pengangguran akan melakukan panen pada anggur jenis Ninel. Ini anggurnya sudah mulai masak sempurna. Hanya ada 3 dompol pada satu pohon ini. Tapi sebelumnya kita lihat-lihat dulu kondisi pohon anggur ketika tidak dirawat sama sekali. Ini tidak pernah disemprot, tidak pernah diobat, tidak pernah dikasih pupuk. Jadinya seperti ini. Ini banyak semut-semut bersarang. Ini juga anggur Jupiter yang biasanya produktif, lama tidak diurus akhirnya jadi seperti ini. Ini akibatnya. Jadi anggur itu harus penuh perhatian dan dirawat seinten mungkin. Oke, untuk objek panen kita kali ini cuma ada satu ini. Ini ada 3 dompol ya. 3 dompol. Sebenarnya ada 4. Ini juga sudah kita panen tadi. Oke, kita panen sekarang. Ini mulai dari yang pertama di sini. Begini saja. Ini satu. Taruh di sini dulu. Kemudian ini satu lagi. Nah, ini. Ini dompolan kedua. Kita taruh lagi di sini. Kita ambil satu lagi. Ini dompolan ketiga. Ya, lumayan lah. Dan ini hasilnya. Lumayan. Walaupun pohonnya tidak terurus, tapi alhamdulillah bisa menghasilkan ya 3 dompol lah, gak apa-apa. Karena memang kondisi pohonnya ya seperti ini, dan tanahnya juga saya kasih separuh dari planter bag yang ukuran 50x50 ini, 50 liter ya. Oke, sampai di sini saja video kita kali ini. Tetap sehat dan semoga anggur kita subur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.